Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua? Azam kat sini untuk Teknik BM. Okey, jadi ini ialah telefon mid-range yang terbaru daripada Huawei Malaysia, iaitu Huawei Nova 10 Pro. Jadi jom tengok apa yang best pasal telefon terbaru ni dan adakah ia berbaloi untuk korang atau tak. Jom tengok sekarang. Alright, jadi inilah dia Huawei Nova 10 Pro. Alright, jadi first kali aku nak cakap pasal design dia dulu. Okay, jadi of course benda pertama sekali yang korang akan nampak bila aku pegang telefon ni adalah pada ni kan, camera bump dia, sebab memang ada cincin emas kat keliling lens dia tu. So memang ini nama dia ialah Star Orbit Ring, dan memang aku rasa benda yang sangat unik lah untuk sebuah telefon mid-range macam ni. Kalau tunjuk kat member ke apa, memang first kali benda yang akan nampak ialah camera bump ni lah. Okay, lepas tu selain daripada cincin emas ni, seluruh permukaan belakang Nova 10 Pro ni ada permukaan yang berkilauan ataupun glitter macam tu. Dan memang glitter ni dah jadi sinonim lah, macam trademark untuk sebuah telefon Huawei Nova. So dengan permukaan glitter ni, lepas tu dengan cincin emas ni, memang membuatkan telefon ni nampak seperti sebuah telefon flagship yang premium. Tapi walaupun dia ada glitter kat belakang ni, korang tak akan tinggalkan kesan cap jari, memang tak ada langsung. Jadi Nova 10 Pro ada dalam dua warna, iaitu first kali perak, starry silver, lagi satu ialah hitam, starry black. Kalau macam aku rasa aku akan pilih yang warna hitam tu, sebab kalau gelap kat sini memang lagi nampak lah warna emas kat dia punya camera bump ni. Lepas tu bahagian tepi dia melengkung ataupun curved. Kemudian kat bawah dia ada stereo speaker, ada port USB-C dan juga ada ruang untuk dua card SIM. Tak ada ruang untuk card memory microSD dan juga tak ada Beature Audio 3.5mm. Lepas tu kat belah kanan dia pula ada power button dan juga ada butang volume lah. Jadi secara keseluruhan aku rasa untuk sebuah phone mid-range, dia punya design ni memang nampak macam sebuah phone flagship lah, nampak macam sebuah phone yang lagi mahal. Alright, dah habis cakap pasal design kat belakang, sekarang ni jom cakap pasal dia punya screen kat depan pula. Alright, jadi Huawei Nova 10 Pro ada screen berukuran 6.78 inci dengan panel OLED, resolusi Full HD+. Dan juga kadar refresh rate 120Hz. Jadi walaupun dia sebuah telefon mid-range, dia ada screen yang bertaraf flagship, sebab dengan panel OLED tu memang semua warna pada movie akan nampak sangat terang. Lepas tu dengan kadar refresh rate 120Hz tu, sebarang animation bila korang swipe dekat screen memang akan nampak sangat lancar. Okay, tapi screen ni ada, pada pendapat aku ada juga kekurangan dia. First kali dekat dia punya lubang punch hole untuk kamera selfie ni agak besar, sebab dia berbentuk pill kan. So kalau waktu korang tengok video tu, memang benda ni aku rasa agak mengganggu lah. Lepas tu lagi satu, dia punya bezel dia untuk atas dengan bawah ni aku rasa agak tebal untuk sebuah phone mid-range. So aku rasa dua benda ni adalah agak mengganggu lah kalau tengok waktu tengok video tu. Alright, cakap pasal dua kamera selfie kat sini, sekarang ni aku nak cakap pasal fotografi pada Nova 10 Pro ni, sebab memang itu adalah salah satu ciri utama dia. Alright, jadi untuk kamera selfie 2 ni, salah satu dia ialah kamera selfie utama 60MP dengan sudut penglihatan 100 darjah. Lepas tu juga dia ada kamera portrait 8MP. Alright, jadi kamera selfie pada telefon ni memang boleh ambil gambar yang sangat cantik. Lagipun dengan ada kamera portrait khas tu 8MP, memang dia boleh ambil gambar mode portrait dengan sangat kemas lah. Memang pemisahan antara subjek dengan background nampak sangat-sangat kemas. Tapi satu benda yang aku suka pasal kamera selfie pada Nova 10 Pro ni adalah dia ada beberapa ciri khas untuk vlogging. Salah satunya adalah showcase focus, di mana kamera selfie pada Nova 10 Pro ni dia akan fokus pada objek yang benda yang paling dekat dengan kamera tu dan bukan yang fokus dekat muka korang. Jadi aku rasa benda ni sangat sesuai untuk sebagai contoh mungkin influencer yang nak promote barang ataupun jual barang, sebab dia nak fokuskan benda tu dekat depan kamera kan. So aku rasa benda tu sangat berharga lah. So biasanya fungsi macam ni cuma ada dalam kamera yang betul-betul kamera ataupun kamera DSLR yang jauh lagi mahal daripada telefon. Tapi sekarang ni dalam phone Huawei pun dah ada dah. Dan juga satu lagi fungsi unik adalah dia boleh buat front dual view recording. Alright, biasanya dalam telefon lain, dual view recording maksudnya dia akan record gunakan kamera belakang dan kamera depan pada masa yang sama kan. Tapi dalam Nova 10 Pro, dia boleh record guna dua kamera selfie ni pada masa yang sama. So korang akan ada dua perspektif yang unik lah waktu buat vlogging. Aku rasa benda ni akan sangat berbaloi waktu korang macam buat tutorial untuk makeup ataupun benda yang macam tu lah. Alright, untuk kamera kat belakang pula, dia ada kamera utama UltraVision 50MP, kamera ultra lebar 8MP dan juga ada sensor kedalaman 2MP. Okay, waktu rakam video pula, dia boleh rekod sehingga resolusi 4K pada kadar 30 frames per second dan juga dia ada penstabilan image elektronik ataupun EIS. Jadi sekarang jom kita tengok contoh gambar dan video yang diambil menggunakan kamera dalam telefon ini.
Alright, dah habis cakap pasal kamera, sekarang jom cakap pasal specs dia pula. Jadi, telefon mid-range Nova 10 Pro ni ada chipset Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Jadi dengan chipset ni memang dia boleh lakukan semua tugasan korang dengan mudah dengan macam-macam apps. Apps berat pun boleh buat dengan tak ada masalah. Main game pun okey sebab tu dia 778G. Tapi korang kena tahu yang untuk chipset 778G 4G dalam telefon ni dia cuma boleh connect kepada rangkaian 4G sahaja dan tak boleh connect ke rangkaian 5G. Rasa benda ni penting sebab bermula hari ni, sekarang ni macam-macam telco dah sediakan 5G. So ini benda yang korang kena tahulah pasal Nova 10 Pro. Okay, tapi walaupun chipset dia sekadar mid-range dia daripada Qualcomm, satu ciri flagship yang ada pada Huawei Nova 10 Pro ni adalah dia punya kadar pengecasan dia yang sangat pantas, iaitu 100W Huawei Supercharge Turbo. Jadi kalau korang tengok laman web Huawei, dia cakap pengecasan 100W ni boleh charge bateri 4500mAh dalam Nova 10 Pro ni daripada 20% ke 80% dalam masa 10 minit. Okay, aku dah try, sebenarnya benda tu aku rasa agak salah sikit lah. Sebenarnya bila aku dah try, dia punya charge tu 10 minit sekarang dah boleh charge banyak 50% je. Walaupun tak sama macam yang diiklankan, masih sangat-sangat pantas lah. Dan yang lagi penting, pengecas 100W Huawei tu ada dibeli sekali kat dalam kotak telefon ni. So memang sangat berguna lah. Okay, lepas tu telefon ni juga dia sokong pengecasan berbalik ataupun reverse charging, tapi dia tak sokong wireless charging. Alright, jadi sistem operasi phone ni ialah EMUI 12 berdasarkan HarmonyOS 2.0. So, senang je nak guna. Kalau korang biasa dengan telefon Android sebelum ni, korang tak akan ada masalah dengan Nova 10 Pro ni. Lepas tu, kalau korang ada memiliki peranti Huawei yang lain, macam komputer MateBook ataupun tablet MatePad atau FreeBuds wireless earphone, korang boleh connect dengan mudah kepada Nova 10 Pro ni dengan ekosistem Huawei Super Device. So, kalau korang nak pindahkan file pun, tak ada masalah. Senang je. Tapi, of course, ini masih lagi sebuah telefon Huawei dan macam yang rasa korang pun tahu, memang telefon ni tak boleh guna perkhidmatan Google Mobile Services. So, korang kena gunakan Huawei App Gallery dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh Huawei sendirilah. Alright, last kali aku nak cakap pasal harga dan pendapat aku tentang telefon ni. Tapi, pada waktu video ni direkam, sebenarnya Huawei Malaysia masih belum umumkan harga rasmi untuk Nova 10 Pro. Jadi bila dia dah umumkan nanti, aku akan letak dekat sini ya. Alright, pada pendapat aku, inilah sebuah telefon mid-range yang agak menarik. Secara keseluruhan, dia memang sebuah telefon mid-range, tapi dia ada beberapa ciri flagship. Iaitu design dia memang taraf flagship, lepas tu screen dia memang cantik macam phone flagship, lepas tu charging dia memang sangat pantas tahap flagship juga. Lepas tu dengan kamera selfie ada dua kat depan ni, memang nampak sangat cantik lah bila korang ambil gambar ataupun vlog. Alright, jadi bagi tahu kita orang kat dalam komen kalau korang nak beli Nova 10 Pro ni, ikuti kita orang dekat semua media sosial dan download app TechNav untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton, kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.